Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel saya. Oke, hari ini atau video kali ini kita mau atau saya mau buat konten sikiku lagi. Tapi di kaki-kaki, di video sebelumnya udah pernah saya buatin kontennya pas waktu nganti velg si Kranze waktu itu. Oh, si Kranze. Belum kepasang ini udah alhamdulillah dapat bungkus velg lagi. Ini untuk spek velgnya yang tahu ini velg apa ya? Ini antara, kalau setahu saya itu antara roti foam, OZ, atau apa ya. Ya antara itu sih setahu saya. Mungkin yang model-modelnya bintang seperti ini. Nek Borbet kayaknya enggak deh, Nek Borbet. Atau ASF juga enggak kayaknya. Coba yang paham, terutama pakar-pakar velg, silahkan sampaikan di kolom komentar nih velg apa. Oke, untuk speknya, velgnya ya teman. Ini untuk depan, nih masih ada tulisannya nih, cek. Kang Ervin, halo Kang Ervin, velgnya tak angkut. Ini untuk velg depan ya. Ini modelnya model celong, celong tuh yang belakang. Ini yang depan. Ini ringnya ring 16. Ini pakai ban ring 16, ban 165/50. Untuk spek velgnya kita lihat. Nah, ini untuk spek velgnya. Ring 16 lebarnya 7 yang depan, ET-nya Rocky, ET-nya 37. Ini untuk yang depan ya teman. Nah, oke. Terus yang belakang, ini yang lebih celong lagi, lebih celong. Aduh, ini untuk yang belakang ET-nya ET 30. Terus yang lebarnya ring 16 lebar 8,5. Oh, agak lebar, agak ET-nya agak kecil ini. Kalau ini 37, itu 38. Terus langsung kita coba untuk aplikasikan ya pemasangannya. Seperti biasa pemasangannya dua aja, yang sebelah kanan tuh yang dua start. Yang dua di situ aja. Enggak usah masang empat-empatnya lah, cuma buat ngefitting aja dulu. Karena ini ban paling saya ganti, kalau enggak ya pakai ini dulu. Tapi sementara saya masih mau bersihin kaki-kaki, masih perlu ganti baut enggak ya. Coba kita lihat nih, kepanjangan ya. Nunggu itu baut laknat, belum nyari baut laknat, jadi belum bisa tidak aplikasi. Masih paling pasti masih pakai baut yang bawaan itu dulu. Intinya video kali ini cuman mau nyoba velg ini dan gimana penampilannya pas ikut dipasang velg ini. Wis langsung aja ya kita pasang aplikasikan. Ini kameranya goyang-goyang, kamera habis oleh teman-teman, sorry ya. Dan juga enggak wet. Kebetulan kameranya baterainya habis, pakai HP aja. Oke, langsung daripada lama-lama langsung kita coba untuk eksekusi pemasangannya. Dongkrak mendongkrak, guys. Oke. Terus we'll be right back.
udah kepasang ya teman-teman. Ini sementara cuman buat fitting, tak baut pakai baut ini dulu. Ini untuk bahannya nyelup ya, nyelup guys. Oke, ini untuk penampakannya yang belakang, nanti yang depan langsung kita eksekusi. Ini saya liatin yang belakang dulu. Oke, langsung lanjut yang pelek depan eksekusi. Nah, oke teman-teman, ini untuk pemasangan dua ban atau dua pelek ya, depan belakang. Ini udah kepasang semua. Penampakannya ya kayak gini nih. Nah, tinggal nanti pasang baut dok paling. Oh, kita lihat lebih dekat. Untuk yang depan, ini nggak nyelup ya walaupun kayak gini. Nyelup. Terus bautnya ini sementara pak baut ini belum pakai, saya ganti supaya makanya seperti ini. Terus ini untuk tutup dopnya tak lepas karena atap ini guys endul. Oke, nah penampakannya seperti ini. Sip. Coba yang pakai pelek ini atau sama pelek ini bagus, saya ganti pakai ban ukuran berapa ya depan belakang ini. Terus nama peleknya itu apa, ini masih penasaran aku, roti foam atau OZ atau apa ya, ya antara itulah. Oke, penampakannya seperti ini, mantap. Nanti bagusnya mana ya, antara ini sama OZ, mungkin next video tak buatin apa ya perbandingannya. Ini double PCD ya teman-teman, belum saya sampaikan, double PCD buat 4 PCD 100 dan PCD 114. Ini kita aja teman-teman untuk double ini, nyobain velg atau sepatu baru buat si Kiko. Komen-komen pakai ban apa bagusnya, pakai ban 165 berapa 50 yang depan, yang belakang 195 perempuan enggak salah tadi. Guys, kita cek untuk jumpa ini udah rame bocil. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. See you next video and bye bye. Dua jari. Ini yang depan 4 jari, yang belakang 2 jari. Oke, bye bye. Ini guys,
Mana apa ini? Buset lu. Lah, enak tenan gitu turun.